Okey. So dia adalah satu ukuran, ialah arahan dan ditulis dalam bahasa komputer untuk mengarahkan komputer melaksanakan sesuatu tugasan ataupun kita panggil juga sebagai segmen kod. So dalam bahasa komputer yang kita gunakan untuk tingkatan 2 adalah Python. Okey. Kalau dulu-dulu kita kalau sebelum ni kita akan tengok ada penggunaan gunakan C++, Java, tu semua adalah bahasa komputer. Okay, termasuklah awak gunakan HTML sebelum ni, tu semua juga adalah salah satu bahasa komputer. Okey, dalam kod arahan ataupun segmen kod ni kita gunakan untuk membina atau cara bagi menyelesaikan suatu masalah. So kalau kamu tengok dalam situ, kita ada persekitaran kod arahan dapat dirumuskan di mana persekitaran kod arahan adalah sejenis perkakasan komputer yang disambungkan kepada internet ataupun kepada pelayar web ataupun perisian aplikasi bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk pembangunan aturcara, menterjemah bahasa komputer dan juga pelaksanaan aturcara. So dalam rajah tu kalau kamu tengok di situ, okay, kalau dalam bahasa, dalam pengaturcaraan kita gunakan penterjemah itu untuk menterjemahkan bahasa aras tinggi kepada bahasa mesin supaya komputer memahami dan melaksanakan arahan di dalam program. So ini adalah salah satu cara pengaturcaraan tu, penterjemah ni dia diperlukan, sangat diperlukan. Kalau dah tengok dalam persekitaran kod arahan ni, kita gunakan perkakasan tu, contohnya printer, komputer, okay, barang-barang perkakasan yang kamu nampak, monitor dan sebagainya, keyboard. Okay, kemudian kita sambungkan kepada internet, iaitu pelayar web yang kamu gunakan di rumah sama ada Unify ke, Times ke, okay. Okay, kemudian kita gunakan juga bahasa aplikasi iaitu bahasa pengaturcaraan. So ini semua tu dan saya sebut tadi perkakasan, sambungan internet, pelayar web tu semua kita gunakan untuk pembangunan atau cara, okay, dan juga untuk penterjemah. Okay, penterjemah ni kita perlukan untuk menterjemah bahasa aras tinggi kepada bahasa mesin supaya komputer memahami dan melaksanakan arahan di dalam program. So ada terdapat tiga jenis bahasa penterjemah. Okay, ini adalah bahasa yang dia penterjemah ni dia akan menterjemahkan kod arahan kepada bahasa mesin yang difahami oleh komputer. Maksudnya dia terjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah. So di situ ada tiga jenis penterjemah, iaitu penghimpun ataupun kita panggil dia sebagai assembly. Yang ini adalah menterjemah bahasa penghimpun kepada bahasa mesin. Contohnya kalau kamu tengok dalam tu, kita ada basic assembly language yang digunakan oleh sistem IBM. Okay, sistem IBM ni kalau kamu tengok, IBM ni adalah Windows yang Windows gunakan. Okay, jadi dia menterjemah supaya lebih mudah difahami oleh komputer. Okay, kemudian yang kedua kita ada pengcompile ataupun compiler. Yang ini adalah yang kita menggunakan bahasa pengaturcaraan di mana menterjemah keseluruhan kenyataan pengaturcaraan program ke dalam bahasa mesin. Okay, yang ni kita tengok contohnya C, C++, Java, COBOL dan juga Pascal. Okay, yang ni semua adalah jenis bahasa pengaturcaraan di mana sintak dia adalah lebih kurang sama seperti Python. Okay, dan kemudian kita gunakan pentafsir ataupun interpreter. Okay, ini adalah menterjemah bahasa aras tinggi kepada bahasa mesin di mana tiada kod objek disimpan dan kemudian melaksanakannya dengan segera baris demi baris. So contohnya di sini adalah Python, PHP, okay, Ruby dan sebagainya, Perl. Okay. Okey, dalam segmen kod kita menggunakan beberapa jenis data. So yang ini adalah jenis data yang kita gunakan. Yang ini ramai yang lupa. Okey, semasa nak nak print, nak input, pengguna nak input jenis data yang digunakan. Ramai yang silap. Okey, tapi hari ini cikgu akan pastikan awak akan faham sepenuhnya. So kat dalam jenis data ni kita ada tiga jenis data, iaitu nombor yang biasa kita masukkan nombor bulat ataupun nombor perpuluhan. Okay, kemudian yang kedua adalah teks. Okay, kita gunakan aksara ataupun rentetan iaitu string. Okay, kemudian kita gunakan boolean iaitu nilai logik. Okay, dalam jenis data ini, okay, biasanya kita akan kategorikan dia kepada contohnya di situ dalam nombor kita ada nombor bulat integer. Okay, nombor bulat ni termasuk negatif. Okay,
dia negatif juga adalah nombor bulat. Contohnya negatif 89, 650, 0, 1, 2 sehinggalah nombor seterusnya. Okey, kemudian yang kedua, dalam nombor kita kategorikan dia pula sebagai nombor perpuluhan, iaitu kita panggil sebagai double. Okey, contohnya macam kalau kamu nak keluarkan nilai yang nilai bahagi. Nilai bahagi ni biasanya ada perpuluhan. Okey, contohnya 0.09, -1.43, okey, 45.1 itu adalah double. Okey, itu adalah perpuluhan. Okey, kemudian yang kedua jenis data yang kedua adalah teks. Teks kita gunakan aksara, iaitu karakter ataupun char. Contohnya A, B, C, persen, apa semua tu, ada simbol tu semua adalah aksara. Okay, rentet tani string adalah dalam contohnya dalam bentuk satu perkataan Malaysia, Borneo, okay, dan saya suka makan, itu adalah string. Okay, kemudian kita ada yang jenis data ketiga iaitu nilai logik yang kita panggil sebagai boolean. Kita gunakan untuk benar atau palsu ataupun true ataupun false, okay, ataupun kita gunakan kosong ataupun satu. Okay, benar tu kita akan paparkan dalam perkataan true lah biasa, tapi kalau kamu nak paparkan dalam perkataan benar juga adalah betul ataupun satu. Okay, palsu kita akan paparkan sebagai false ataupun kosong. Okay, itu adalah jenis data. Okay, kemudian saya akan tunjuk kepada awak integer. Integer adalah nombor bulat yang terdiri daripada nombor negatif, sifar dan juga nombor positif. So kalau kamu tengok di sini, ini adalah garis nombor integer yang bermula daripada negatif 3 hingga negatif 1. Kesemua ini adalah integer. Okay? Okay. Kemudian dalam integer juga kita ada operator matematik, simbol dan contoh. Contohnya kita ada operator tambah. Okay, ini adalah simbol tambah dalam matematik. Dalam komputer juga kita menggunakan simbol tambah yang sama. Okay, okay, so itu adalah contoh. 88 tambah 22 sama dengan 110. Okay, kemudian kita ada simbol yang kedua iaitu tolak. Simbolnya sama dalam matematik dan juga dalam komputer. Okay, dan cara pengaturcaraan pengiraan dia juga adalah sama. Contohnya 42 tolak 25 sama dengan 17. Okay, yang ketiga, operator darab. Simbol dalam matematik kamu tengok beginilah, X. Okay, tapi dalam komputer kita gunakan simbol ini. Okay, kalau kamu tengok dekat atas keyboard kamu tu dia ada di nombor 8. Okay, asterisk. Okay, so kita akan buat dalam simbol dia begitu itu dalam atau cara. Contohnya 23 darabkan dengan 8. Okey, kemudian bahagi. Okey, simbol dalam matematik ini simbol bahagi dan dalam komputer kita gunakan slash. Okey, contohnya 66 bahagikan dengan 3 sama dengan 22. So, dalam operator matematik simbol, okey, simbol-simbol digunakan adalah berbezalah, tapi simbol tambah dan tolak adalah simbol yang sama seperti dalam matematik, berbeza untuk darab dan juga bahagi. So ini adalah contoh penggunaan simbol. So dalam bahasa pengaturcaraan, so contohnya di sini kita ada kod arahan Python. So integer menggunakan perisian A sama dengan integer 10. Maksudnya di sini dia gunakan pemboleh ubah A tu, dia akan nyatakan A tu adalah nilai dia 10. B, nilai integer dia adalah 29. Maksudnya B tu adalah 29. Jadi di sini dia buat satu proses iaitu C, A tambah dengan B. Okay, maksudnya di sini A tambahkan dengan B ini. Okay, dan dia akan print output di sini sebagai C, C ini. Okay, ini adalah proses. Okay, so jawapan dia akan bila kamu run dia akan keluar 39. Sama juga dengan operasi tolak. So dia akan tentukan jugalah. Contohnya integer A 10, B integer 29. Katalah C B tolak A. So B tolak A adalah jawapannya 19. Okay, itu adalah penggunaan dalam Python lah. So kalau darab pun sama, awak dah tentukan A 10, B 29, darab saja. C sama dengan A darab B. Okay, kemudian katalah untuk bahagi, A sama dengan integer 10, B sama dengan integer 29, C sama dengan B
bahagi A. So jawapan dia akan jadi berapa? So akan jadi ada perpuluhan di situlah. So itu adalah contoh penggunaan fungsi integer apabila kita gunakan untuk dalam penggunaan segmen kod, segmen operator dalam komputer. So kat sini saya nak tunjukkan. Okay, satu contoh pengaturcaraan yang untuk nilai berangka ni lah, untuk integer. Katalah saya bagi X sama dengan 10. Okay, kemudian saya akan masukkan, saya akan print balik X ni, print. Okay, X. Okay, kemudian saya nak nyatakan ialah, X ialah jenis data. So, kalau begini, bila kita run, so, dia akan keluar 10 ialah jenis data. Sebab di sini bila kita masukkan dah tentukan berapakah nilai 10 tu, X tu adalah 10. So, bila kita declare untuk print, print X, X ni automatik dia akan keluar nilai 10 dan ini adalah yang kita akan keluarkan, iaitu segmen yang kita keluar untuk jenis satu perkataan lain yang kita akan keluarkan di situ. So, ini adalah contoh dia lah. So, katalah kalau saya nak buat Y, okay, sama dengan 2. Kemudian saya nak jadikan dia satu atau cara matematik, katalah saya buat X bahagikan dengan 2. So di sini saya akan print C. Okay, katalah saya nak buang ini, saya hanya nak print C sahaja. So dia akan keluar 5. Okay, sekarang ni sebab dia tak ada nilai perpuluhan, tapi dia tak akan keluar nilai perpuluhan lah. Kalau saya kata saya just nak 2 titik perpuluhan, saya akan keluarkan dia dengan perkataan apa, kalau nak keluarkan 2 titik perpuluhan kita akan round dia. Okay, so untuk ini seterusnya kita sambung double. Okay, double pula ni adalah untuk mewakili nombor, mewakili nombor juga, tetapi double ni kita buat di dalam bentuk perpuluhan. Kita akan nampak dia dalam bentuk perpuluhan. Contohnya dalam garis nombor tu 3.4. Okay, ada negatif, daripada negatif 3.5 sehingga 3.5. Itu adalah nombor double. Walaupun dia ada negatif, dia tetap dikira double kerana ia adalah nombor perpuluhan. Okey, dalam Python, okey, dalam Python kita akan gunakan float. Okey, jenis data yang mewakili nombor. Apakah perbezaan antara float dengan integer? Okey, nombor yang diwakili float ialah nombor yang mempunyai bahagian pecahan, iaitu nombor yang bertitik perpuluhan. So dia boleh terdiri daripada nombor negatif atau positif yang bertitik perpuluhan. Okay, biasanya kalau dalam ni kita tengok Python tidak menokong jenis data double tetapi menggunakan jenis data float bagi mewakili nombor-nombor yang bertitik perpuluhan. Biasanya kalau dalam kita tengok di sini, okey, ini adalah pecahan bit bagi nilai double dan ini adalah pecahan bit bagi nilai float. Okey, kita akan nampak di sini. Okey, kalau yang bernilai double, okey, pecahan bit dia adalah sehingga 52 bit dan manakala pecahan bit bagi nilai float adalah selepas titik perpuluhan adalah 23 bit. So, kalau kita tengok di sini, biasanya double kita gunakan dalam kod arahan C++. Okay, yang ini kalau kamu tengok di situ double number 1 equal 3.5. Okay, okay, kemudian cout ni adalah untuk print. Okay, di mana dia akan mengeluarkan balik nilai. Okay,
tambah bagi kedua dua nombor perpuluhan ialah number 3. So di sini kalau kamu tengok dia di sini dia tentukan nombor 1 berapa nilai dia, nombor 2 berapa nilai dia, dan ini adalah pengiraan dia ataupun proses dia, dan kemudian dia akan print di sini. Ini adalah C out dia. Okay, so tengok di sini output dia adalah nilai pertama 3.5, nilai double kedua 4.9, so hasil tambah dia adalah 8.4. Tetapi dalam Python kita akan gunakan yang lebih mudah lah, kita akan gunakan syntax float. Okay, untuk mewakil untuk pengisytiharaan bagi nilai float jika dipartikan. Okay, kalau kamu tengok di situ number 1 equal float 3.333, number 2 float 10.401, number 3 1 plus 6 tu, dan dia akan printkan 63 yang ini. Okay, kemudian bila kamu tengok di sini, okay, print di sini kamu akan nampak nombor 3, nom 3 ni dia akan print, dia akan keluarkan 13.743. Ini adalah output dia. Okay, sekarang ni output dia adalah melebihi daripada 2 titik perpuluhan. Biasanya dalam soalan matematik dia nak 2 titik perpuluhan sahaja. So kita roundkan dia. Okay, round ni pun ramai yang selalu silap. So round, kita round dulu round, kemudian buka kurungan apa yang kita nak round. Contohnya kat sini kita nak round nombor 3, comma 2. 2 itu adalah 2 titik perpuluhan. Tetapi jika awak nak round 3 titik perpuluhan, awak boleh tukar yang 2 ini adalah kepada 3. Ataupun nak 1 titik perpuluhan pun boleh. Okay, contohnya di sini. Okey, katalah A sama dengan 10.333. Okey, Y adalah 25.6. Okey, kemudian C X bahagi. Okey, katalah di sini X, sorry, C sama dengan X plus Y. So print C. So di sini jawapan dia akan keluar 35.9333. Jadi kita akan tukar dia kepada 2 titik perpuluhan. So kita akan buat round. Okay, round boleh buat di bawah ataupun saya terus je buat di sini. Okay, round. Okay. C sama dengan 2. Okay, so tutup 2 di sini. Okay, kita run. Dia akan jadi 35.93. Okay, so itu adalah fungsi round. Kalau awak nak gunakan 1 pun boleh. So kita tukar saja 1. Okay, bila kita run, so dia akan keluar 1 titik perpuluhan, iaitu 35.9. Okay, okay. So kita sambung seterusnya pada char. Char adalah karakter. Char ialah jenis data yang digunakan untuk mewakili aksara karakter. Okay, dia terdiri daripada huruf abjad. Okay, ini adalah huruf abjad. Huruf besar ke, huruf kecil ke. Okay, kemudian dia juga terdiri daripada angka. Okay, digit. Dan juga simbol yang berdasarkan kod piawai Amerika ataupun ASCII code. Okay, yang kamu tengok dalam jadual lah. Kalau kamu tengok dalam buku teks di belakang lampiran tu, kita ada simbol untuk ASCII code. Okay, so itu semua kita kategorikan dia sebagai karakter ataupun char. So kalau kamu tengok dalam bahasa seperti bahasa pengaturcaraan C, C++, Java. Okay, sintaks dia dia menggunakan char semasa pengisytiharan sesuatu pun boleh ubah. So dalam bahasa ini mereka akan gunakan ni lah char. Contohnya huruf 1 A. So bila dia keluarkan huruf 1 return 0 dan output dia adalah A.
Sebab sini dia keluarkan A ni untuk dikeluarkan. Cout ni adalah print dan dia akan keluarkan A terus. Tapi dalam Python, kita tidak menggunakan char, tetapi semua jenis aksara kita gunakan string ataupun str. Okay, kalau kamu tengok di sini str ataupun string ialah satu perkataan yang dibina daripada aksara. So bila kamu cuba buat pada Python, kamu akan masukkan char tu sebenarnya dia adalah satu syntax. So kita akan gunakan string lah. Okay, string yang dibina daripada satu, daripada aksara. Okay, beberapa aksara. Contohnya di situ kamu tengok negaraku. Itu ada 2, 4, 6 dan 8. 8 karakter yang digabungkan menjadi satu aksara. So kebanyakan dalam bahasa pengatur caraan, data string termasuklah C++, Ruby dan Python. Okay, pemboleh ubah akan menggunakan syntax str. Contohnya di bawah itu str negaraku. Okay, ataupun lagu sama dengan STR negaraku. Okay, so di sini kita cuba contohnya kita nak keluarkan satu perkataan. Sebenarnya dalam Python kamu boleh terus dia print. Okay, print, keluarkan hello. So bila kamu run, so dia akan keluar hello. Okay, sebenarnya dalam Python pun ada banyak cara kita nak keluarkan satu perkataan tu. Okay, tapi yang paling mudah hanya ada awak terus je print. Okay, ataupun katalah awak nak gunakan contohnya kelas. Okay, kelas sama dengan str. Okay, kemudian kita nak keluarkan. Okay, dua cendana dan dua keruing. Okay, kemudian kita hanya print apa? Print apa? Kelas. Okay, kelas. So kelas, sorry, kenapa dia keluar kelas? Sekejap. Saya pun dah buat. Okey, sekarang ni saya tanya awak, kenapa dia hanya keluar perkataan kelas? Sebab cikgu buat koma. Ya, sebab cikgu buat tanda itu sepatutnya tidak ada. So dia akan keluar kelas sahaja. Kalau saya keluarkan dua tanda tu, tanda keluar koma tu, dia akan keluar perkataan kelas. So kita run. Okey, dia akan keluar dua cendana dan dua kering dan satu lagi saya dah print dekat atas tu hello, so dia akan keluar hello. So, itu adalah penggunaan untuk string. Okey, contohnya di sini ayat sama dengan str selamat datang. So, print ayat dia akan keluarkan selamat datang. Okey. Okey, dalam Python, okey, kita gunakan data string terdapat fungsi-fungsi yang lain yang kita boleh memanipulasi nilai string dan tujuannya. Contohnya dalam tu kita gunakan tanda tanda yang ni. Dia buka kurungan dan tutup kurungan, tapi dia bukan yang melengkung di atas tu. Dia akan dia tanda ni dia sebelah P tu. Okay, untuk mencapai satu aksara atau lebih dalam string. Okay, okay, dia untuk mencapai satu aksara atau pun lebih dalam string. Contohnya kalau kamu tengok di contoh so kelas kita buat. Okey, kelas sama dengan ASP.
Okay, kemudian kita print. Kelas. Okay, kita gunakan dua. Okay, kita gunakan tanda tu tadi dan kemudian tutup. So, kita akan tengok apakah yang akan keluar. So, dia akan keluarkan K. K. So, tengok di sini. K. Kenapa dia keluar K? Siapa boleh jawab? Okay, dia ni akan keluarkan huruf ataupun aksara dalam perkataan ASK. Okay, sekarang ni dia keluarkan K. Kenapa K bukan S? Siapa boleh jawab? Okay, belajarkan. Sebab yang untuk tanda buka kurungan dan tutup kurungan yang bersegi tu untuk mencapai bahagian sesuatu dalam string. So sekarang string kita di sini adalah ASK. Okay, sekarang saya nak keluarkan dalam kelas itu, ASK itu yang kedua. Sepatutnya yang kedua dia keluar S. Kenapa dia keluar K? Kerana dalam string, dia akan mula pengiraan indeks dia adalah daripada kosong. So A adalah kosong, S adalah satu, K adalah dua. So di sini dia akan keluarkan karakter yang kedua, tetapi sebenarnya dia adalah yang ketiga. Sebabnya dia akan pengiraan dia adalah bermula, indeks dia adalah bermula dengan kosong, satu, dua, tiga dan seterusnya. So dalam perkataan ASK ini dia akan keluarkan K. K. Contohnya saya buat perkataan yang panjang sikit. Kerui. So kalau saya buat di sini adalah yang kelima. So huruf apa yang keluar? N. N. Yang lain rasa? Okay, kita tengok. So, N yang kedua. So, itu adalah penggunaan untuk buka dan tutup bersegi itu. Okay, kemudian kita tengok seterusnya. Len. Len ini adalah menghitung bilangan aksara dalam string. So, katalah saya nak masukkan, okay, saya nak di sini, saya nak gunakan, mana saya punya tu tadi. Okay, saya tukar print tu, saya tukar di sini len. Okay, len kelas. Eh, keluar sekejap. Sorry. Alamak, tak keluar pula. Okay, sekejap. Okay, cuba tengok siapa boleh trace apakah kesalahan saya di situ. Apakah kegunaan len? Len untuk mengira bilangan aksara di dalam string. So, dalam string itu kelas keruing. Okay, len saya nak kira kelas itu. Okay, kalau ikutkan apakah output yang keluar? Ha, apakah output yang keluar? Kelas? Semua tidur ke? Empat? Tujuh. Tujuh. Keruing. Yang lain?
Tujuh. Tujuh. Okay, sekejap. Sekejap eh, saya punya ni tak boleh nak ni lah, sekejap. Okay, kalau ikutkan keruing tadi akan keluar 7. Saya punya syntax tak boleh nak detect sebab saya gunakan version 3.9 untuk Python saya. Okay, so kat sini kalau kamu tengok di sini contoh 3.7 ini adalah pengaturcaraan Python untuk menghitung bilangan aksara dalam string. Contohnya di situ ayat sama dengan str, selamat datang. So len ayat dia akan kira 14. So kalau tengok di sini 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13. Kenapa dia keluar 14 di situ? Kalau ikutkan selamat datang, karakter dia adalah, char dia adalah sebanyak 13. Tetapi output yang keluar adalah 14. Kenapa? Ada space. Ya, yeah, sebab ada space. Okay, space juga dikira satu. Okay, jadi di sini dia akan kira bermula daripada S sehingga lagi selamat datang tu dan space di tengah-tengah tu juga dikira. Okay, itu dikira sebagai ruang kosong, diambil kira sebagai satu aksara. So kalau kita tengok dalam contoh 3.8 ini menggabungkan dua string yang dan mengulang string. So contohnya A sama dengan STR hello, B STR dunia, C STR, okay dia buka STR tanda seruan ni. So kemudian dia akan print A, B plus C. Okay, so dia akan keluar hello dunia. Termasuklah tanda ini yang C tu. So kalau dia keluarkan print A darab 4, okay, di sini dia akan keluarkan A sahaja sebanyak 4 kali. Hello, hello, hello dan hello. So di sini adalah pengulangan bagi mengeluarkan string yang dia pilih. Contohnya kalau di sini dia print A plus B tutup kemudian darab 4, dia akan keluar hello dunia sebanyak 4 kali. Okay, itu yang dikatakan menggabungkan. So kalau kamu tengok di situ simbol koma itu adalah untuk ruang kosong. Simbol tambah itu adalah dua string tanpa sebarang ruang kosong. So kalau kamu tengok di sini, kat sini dia ada tanda seruan. B plus C dia nak tanda ini adalah sebelah A. Dia tak nak ada ruang kosong di situ. So dia gunakan B plus C. Okay, kemudian simbol darab itu dia akan mengulang string dengan bilangan yang dinyatakan iaitu 4. Kalau dia kata 10 A, A darab 10 dia akan keluar perkataan hello itu sebanyak 10 kali. Okay, itu adalah contoh dia. Okay, kemudian 3.9 ini adalah kod arahan ataupun bahasa pengaturcaraan yang menggunakan tanda join. Okay, sebab dalam sini kita tadi tengok, okay,
Okay, tanda ini tadi kita gunakan untuk mencapai aksara. Contohnya katalah kalau dua, dia akan pergi kepada karakter yang ketiga. Okay, len ini untuk mengira bilang, bilangan perkataan, bilangan huruf, sha kat dalam tu, dalam satu string. Okay, simbol tanpa ruang kosong, koma adalah satu ruang kosong ataupun space. Okay, kemudian tanda darab mengulang string ataupun dengan bilangan yang dinyatakan. Dan satu lagi kita ada join, menambahkan aksara di antara setiap aksara. Contohnya di sini. Okay, di sini diberi ayat STR selamat datang, sama macam tadi. Kemudian kita akan print tanda ini, join ayat. Ayat adalah yang ini. Kalau kat sini kelas, sini pun kelas lah. Okay. So di sini dia akan keluar selamat datang, di mana setiap sebelah satu perkataan, satu huruf dia akan keluar tanda itu. Okay. Okay, kalau kita buat print space satu ruang kosong kemudian join ayat, so dia akan keluar dalam bentuk yang ada space setiap satu karakter kat sini. Okay. Okay, itu yang kita gunakan fungsi join. Kalau kamu nak buat tanda plus, tambah minus pun semua boleh gunakan. Hanya gunakan perkataan join sahaja. Okay, join apa dalam kurungan. Okay, kemudian ini boolean. Okay, boolean ni kita gunakan untuk logik sama ada benar ataupun palsu. Contohnya macam kita gunakan dalam scratch sebelum ni. Okay, tengok di sini blok. Kita untuk blok yang ini. Okay. Untuk digunakan untuk sebagai syarat dalam sesuatu struktur kawalan pilihan. So kalau kamu tengok di sini blok ni, okay, kemudian say benar for, say benar ataupun else say palsu. So dalam ini pun boleh ubah X diumpukan dengan nilai 14. So kat sini X tu kita dah setkan sebagai 14. Okay, kalau awak masukkan umur awak 15, dia akan keluar palsu. Okay, sebab kat atas tadi dia dah nyatakan X tu hanya 14 sahaja. Jika 14 sahaja dia akan keluar sebagai benar. Okay, kalau dalam Python pula, paparan logik boolean dia, okay, yang warna biru tu. So di sini dia kata X sama dengan 13. Okay, sekarang kita keluarkan lagi satu pula, X lebih besar daripada 3. So X itu adalah 13, adakah X lebih besar daripada 3? So dia akan keluar true. Okay, jika kita buat X lebih kecil daripada kosong, maksudnya 13 lebih kecil daripada kosong, itu adalah salah dan dia akan keluar false. So itu adalah paparan logik boolean. So kita tengok di sini, simbol sama dengan memberi maksud sama dengan. So oleh itu X sama dengan bermaksud nilai 13 diberi kepada X. Yang ini semua orang faham kan? Okay, kemudian simbol lebih besar memberi maksud lebih besar, di mana X lebih besar daripada 3, bermaksud X itu adalah 13 lebih besar daripada 3, maka dia akan paparkan true. Tetapi jika simbol lebih kecil, di mana 13 lebih kecil daripada 0, bermaksud 13 tu X tu lebih kecil daripada 0, dan itu adalah false ataupun palsu. So di sini kita dah habis tadi jenis-jenis data, kita dah tengok operator matematik. So kat sini kita tengok rumusan dia. So integer, jenis data tadi ada 3. Integer, okay, string, okay, kemudian kita ada 4, 5 double, aksara dan juga boolean. So dalam integer kita tengok tadi, kita ada sintaks untuk nombor bulat. Okay, dan kemudian kita akan gunakan juga integer dalam untuk double ataupun float. Okay, yang ini double yang termasuk ada titik perpuluhan. Okay, float ada titik perpuluhan, manakala untuk integer adalah yang tidak mempunyai titik perpuluhan ataupun nombor bulat. So kemudian yang kedua kita masuk kepada rentetan string. Okay, ini adalah jujukan susunan aksara. Okay, di mana kita gunakan sintaks str ataupun string. So dan kemudian kita ada satu lagi iaitu char. Yang ini digunakan dalam sesuatu, mengumpulkan sesuatu dalam aksara, iaitu kita gunakan untuk memanipulasikan aksara. Contohnya sebelum ini saya pernah bagi soalan kepada tingkatan 2C untuk mengeluarkan
Saya bagi nombor huruf A, E, I, O, U itu adalah nombor vokal dan dia kena keluarkan sama ada nombor yang dimasukkan oleh pengguna itu nombor vokal, huruf nombor vokal ataupun huruf konsonan. Ramai yang tak boleh buat. Sebenarnya dia boleh gunakan umpukan untuk aksara karakter. Okay, dan yang terakhir kita gunakan boolean iaitu terdiri daripada dua nilai logik iaitu true dan false. Okay, yang ini dalam ungkapan boolean. So yang ini dia hanya bila kita buat atau cara dia akan mengeluarkan output true ataupun false sahaja. Biasanya kita gunakan dalam sutur kawalan ataupun pernyataan bersyarat. Okay, yang contoh kita gunakan while, for, okay, x lebih besar, x lebih kecil, equal, equal, and, or, semua tu nanti kita akan tengoklah. So saya harap untuk hari ini yang masih belum mahir menggunakan Python, tolong tengok balik nanti penggunaan integer, penggunaan float. Okay, kemudian saya nak awak tengok juga dalam penggunaan untuk karakter ataupun string. Okay, kita dalam Python tak menggunakan string tetapi tak menggunakan char tetapi kita menggunakan string. So daripada string itu kita boleh memanipulasikan dia untuk mengeluarkan karakter ataupun char huruf-huruf tertentu. Okay, so dalam kemudian dalam string juga kita dah tunjukkan tadi penggunaan tanda kurungan bersegi itu. Okay, kemudian len. Okay, untuk mengira bilangan aksara. Okay, kemudian tambah, tolak, koma, tambah, koma dan juga tanda asterisk itu. Okay, tambah kita gunakan untuk dua string tanpa ruang kosong. Okay, koma, dua string dengan satu ruang kosong. Okay, kemudian tanda darab untuk mengulang string mengikut bilangan yang ditetapkan. Okay, kemudian saya tunjukkan juga penggunaan join. Okay, di mana menyelit aksara di antara setiap aksara. Contohnya awak nak selitkan tanda tambah, awak nak selitkan tanda tolak dan sebagainya. Okay, kemudian satu lagi saya lupa nak tunjukkan tadi di mana kita menggunakan dua asterisk iaitu operan kiri dikuasakan mengikut nilai operan kanan. So yang tu dua tu dalam buku teks saya rasa tak ada. So saya nak tunjukkan juga sikit macam mana penggunaan dia. Sekejap eh. Okay, contohnya. Okey, contohnya katalah yang asterisk itu untuk integer. Untuk integer dua kali darab. So itu untuk adalah untuk kuasa dua. Okey, tak apa. Tu nanti dalam kelas nanti saya minta nanti tolong Cikgu Razia untuk kelas dua kering terangkan. Okey, so dalam segmen kod juga kita ada pemboleh ubah. Okey, yang pemboleh ubah ni kalau kamu tengok di situ. Okey, pemboleh ubah ataupun kita panggil sebagai variable. Okey, ialah lokasi memori dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan sesuatu nilai. Satu nilai yang digunakan, sesuatu nilai oleh atau cara. So ini bermakna, okay, pemboleh ubah perlu di setiap apabila sesuatu pemboleh ubah diisytiharkan, anda telah reserve satu ruang dalam memori bagi pemboleh ubah tersebut. Maksudnya awak simpanlah, boleh simpan dalam pemboleh ubah tersebut secara sementara. Okay, contohnya di sini. Okay, semasa penulis pengatur cara, semasa penulisan kod atau cara, pemboleh ubah yang diisytiharkan akan diberi satu label yang disebut pengecam yang sesuai dan disertakan dengan nilai. So di sini pemboleh ubah, kita masukkan nama dia di sini. Okay, di mana pengecam suatu pemboleh ubah perlu dilabelkan dengan nama yang bersesuaian bagi membolehkan pengecam dapat dirujuk semula dalam kod arahan yang mudah. Maksudnya kita contohnya X sama dengan 10.
Okay, kita akan nyata, kita dah siapkan di situ X tu nilai dia adalah 10. So di situ dia akan disimpan dalam nilai. Contoh kalau kat sini nama sama dengan Daniel. So nama itu adalah pemboleh ubah yang diisytiharkan dan nilai yang diberi adalah Daniel. Okay, sama dengan X sama dengan 10. X ialah pengecam ataupun pemboleh ubah dan 10 itu adalah nilai yang diberi untuk X tadi. So di sini kita tengok contohnya nama sama dengan STR Daniel. So nama adalah pengecam, STR ni adalah jenis data dan Daniel ini adalah nilai yang disimpan oleh pemboleh ubah. Maksudnya nilai yang disimpan oleh nama. Okay, syarat dia, okay, nama bagi pemboleh ubah hanya boleh mengandungi aksara A hingga Z atau A hingga Z besar dan nilai digit 0 hingga 9. So nama pemboleh ubah harus menggambarkan nilai yang dipegang. Kalau awak nak kira kun, kun sama dengan berapa darab berapa. Okay, bahagi. Okay, ataupun awak nak nyatakan kat situ contohnya panjang. Panjang sama dengan 10. Okay, maksudnya ni mesti menggambarkan apa yang awak simpan. Kalau awak hanya simpan A, B, C, D, nanti di akhirnya awak akan panggil, awak akan pening. Apa benda yang awak nak panggil sebenarnya untuk print dan juga untuk dikeluarkan nanti dalam output. Okay, so nama bagi pemboleh ubah tidak boleh dimulakan dengan nombor. Okay, pemboleh ubah tidak boleh dimulakan dengan nombor. Nama bagi pemboleh ubah tidak boleh ada ruang kosong. Ah, yang ini yang saya selalu sebut kelas 2 cendana. Okay, katalah awak nak kata luas segi 4. Biasanya awak akan buat luas space segi 4. Salah. Dia mesti ada, sama ada dia rapat, tak ada ruang kosong ataupun awak nak menggunakan underscore. Okay, sebab dia tidak boleh baca sekiranya ada ruang kosong. Contoh macam beginilah. Ha, yang ni selalu saya nampak. Okay, contohnya luas segi 4 equal panjang darab lebar. So di sini kesalahannya adalah di sini. Okay, tak nak ada ruang kosong. Sama ada awak nak rapatkan begini ataupun menggunakan underscore. Okay, yang ni kena ingat. Ramai yang selalu silap. Dalam exam pun kena ingat. Kalau dalam exam dah selamat sebab kadang-kadang tulisan orang ni jarak. So saya nampak macam ada jarak, so salah. So nak selamat, letaklah tanda ni. Okay? Okay. Contohnya di sini, ini adalah pengisytiharan pemboleh ubah dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan Python. Contohnya nama equal Daniel. Dia dah tetapkan nama itu adalah Daniel. Print nama saya, comma, okay? Nama. Nama ni adalah di sini, dia akan panggil balik pemboleh ubah di sini. Okay, kalau awak masuk nama saya Daniel, so di sini dia akan print nama saya comma. Mesti selepas penggunaan masuk apa-apa ayat berwarna hijau ini, perlu ada comma untuk masukkan pemboleh ubah. So nama saya, nama, dia panggil semula nama ini dan dia akan keluar outputnya nama saya Daniel. Okay? Okay, itu adalah cara kita nak keluarkan untuk apa tadi? Untuk pemboleh ubah. So kita tengok pemalar. Pemalar dia sama macam pemboleh ubah tetapi pemalar menyimpan sesuatu nilai dan nilai ini disimpan dalam ingatan komputer. Maksudnya nilai itu tetap. Okay, tidak berubah. Okay, perbezaan utama ialah nilai sesuatu pemalar tidak akan berubah menjadi nilai yang lain semasa pelaksanaan atau cara. So kalau kita tengok di sini, pi. Nilai pi harus diisytiharkan sebagai pemalar supaya nilai ini kekal sama dalam atau cara yang dibangunkan. Pi 22/7 kalau kamu buat dalam matematik. Tapi dalam bahasa pengaturcaraan, dalam atau cara, kita akan isytiharkan pi ini sebagai pemalar sebab nilai dia adalah tetap di mana pi sama dengan 3.142. Ha. Mesti. Jangan 22/7 salah. Pi adalah sama dengan 3.142. Ini adalah
jenis pemalar. Okey, kemudian kalau kamu tengok di situ yang kedua, jejari satu sama dengan tiga, jejari dua sama dengan lima. Ini adalah pemboleh ubah. Okey, kita dah tetapkan nilai pemboleh ubah untuk jejari satu adalah tiga, jejari dua adalah lima. Dan kemudian yang ketiga itu adalah luas bulatan satu, luas bulatan dua. Itu adalah formula luas bulatan di mana dalam itu nanti pi akan didarabkan dengan jejari. So dia akan darabkan dengan jejari satu, jejari dua. Sebab di sini dia nak kira luas dua bulatan. Okey, kemudian yang ketiga, yang keempat, cetak pemboleh ubah luas bulatan dua. So di sini dia akan kira luas bulatan dua. Okey, dia akan print. Okey, dia akan print tiga, empat itu adalah tiga tadi dia dah print ke atas, so print luas bulatan satu. So luas bulatan satu tadi pi 3.142 darab dengan tiga. So dia dapat 28.278. Okey, kemudian yang kedua, print yang kedua, bulatan yang kedua, print luas bulatan yang kedua di mana 3.142 itu didarabkan dengan 5. So itu adalah luas bulatan 2 iaitu 78.55. So di sini adalah penggunaan pemalar. Penggunaan pemalar itulah pi. Jejari satu dan jejari dua itu adalah pemboleh ubah, tetapi awak dah tetapkan nilai di situ tiga. Sekiranya tidak ditetapkan nilai tiga dan lima di situ, pengguna perlu masukkan nilai, contohnya input integer ataupun input float. Okay, input float masukkan jejari satu. So nanti pengguna akan masukkan jejari satu. Kemudian input float masukkan jejari dua. Itu adalah pilihan yang lain sekiranya awak tidak menetapkan di sini bilangan ataupun nilai untuk jejari. So pengguna perlu input. Dia sendiri yang masukkan berapa nilai jejari satu, berapa nilai jejari dua dengan penggunaan input. Tapi yang ini dia dah tetapkan nilai adalah jejari satu tiga, jejari dua adalah lima. So seterusnya lepas tu proses iaitu pengiraan luas bulatan dan seterusnya dia akan keluarkan output. Cetak ya. Yeah. So dalam jadual 3.4 di sini kamu akan nampak perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar. Okay, di mana perubahan nilai dia, pemboleh ubah mempunyai nilai yang boleh berubah. Awak nak tukarlah berapa pun nilai dia, dia boleh. Dia boleh berubah mengikut nilai semasa yang awak rasa perlu. Pemalar pula nilai yang tetap dan tak akan berubah. Selama-lamanya awak buat atur cara, itulah nilai dia. Contohnya macam pi tadi, pi tetap 3.142. Okey, kemudian ciri yang kedua, nilai yang perlu diingat. Okey, dalam pemboleh ubah, okey, pengatur cara hanya perlu mengingat label yang dan nilai yang digunakan. Macam label macam ni tadilah. Label. Jejari satu, jejari dua. So kat sini awak gunakan balik jejari satu dan jejari dua. Okey, kemudian dalam pemalar, pengatur cara tidak perlu untuk mengingat label, tetapi awak hanya perlu tulis sahaja. Contohnya di sini pi. Dia dah tahu dah pi tu apa. So di situ ada perbezaan dia. Okey, dan yang ciri ketiga, standard penggunaan nilai. Okey, dalam pemboleh ubah tak ada. Okey, kalau dalam pemalar nilai dia standard pi. Pi, jangan gunakan PIE. PEY, kan? So guna pi, PI sahaja. Nilai dia adalah standard. Okey, sama. Dan bila kita gunakan semula dia dah tahu dah. Dalam bahasa pengatur cara dalam Python ni dia ada library dia. Library dia tu menyimpan beberapa perkataan yang nilai yang tetap, contohnya int, print. Kalau awak silap eja print pun dia tak boleh baca sebab di situ adalah nilai dia stand, maksudnya dia ada satu nilai dia lah. Contohnya macam pi tadi nilai dia standard 3.142 yang disimpan dalam komputer awak. Okay? Okay. Habis. Saya harap semua orang faham macam mana nak gunakan data type. K,
Okay, kemudian dalam operator matematik, okay, kemudian kita ada tadi penggunaan untuk memanipulasi nilai string. So, saya harap apa yang saya terangkan hari ini semua orang faham. Boleh cuba buat lepas ni sebab saya tengok ramai yang susah nak masukkan macam mana nak gunakan pemboleh ubah, macam mana kita nak pengguna nak input. So dalam bahasa satu cara dia ada, kalau bagi saya lah, saya nak awak lebih mudah faham. Dalam satu cara ni kita perlu declare, ijtihad. Tadi kita dah belajar pemboleh ubah, pemalah. Kemudian kalau pengguna perlu masukkan apa-apa, kita perlu input. Pengguna input, masukkan, kita menggunakan perkataan input. Okay, integer input, integer input ke float ke apa semua ataupun string. Okay, kemudian ada proses. Proses tu pengiraan, contohnya pengiraan luas, pengiraan perimeter. Okay, ataupun proses untuk, biasanya dalam pengiraan lah proses. Dan kemudian barulah kita keluarkan output. Okay, bila kita nak keluarkan output tu, kalau integer kita kena tengok juga. Kalau integer, contohnya float, katalah dia ada lebih daripada 2.0. Kita nak keluarkan 2.0. So kita gunakan perkataan round. Okay, round. Dalam print pun awak boleh terus round je. Tak semestinya awak round selepas itu. Contohnya macam ni lah dalam teks ni. Print, luas bulatan ialah, okay, so dia akan keluar luas kat sini, luas. So luas ni dia akan keluar jawapan dia kepada 2.0. So dia akan keluar beginilah, 7.25 cm. Sorry, jawapan dia adalah 1165.15 cm². Yang ini yang pengguna input. Okay, float, input, masukkan ukuran jejari. So dia akan input. So di sini kalau kamu nampak lah apa yang saya sebut tadi, ijtihad, input, ni pengguna input, masukkan. Okay, kemudian ini adalah proses pengiraan dan ini adalah output yang perlu dikeluarkan. Dia mesti ada 4 step tu lah. Okay, apa tu, ijtihad, sama ada pemalak ataupun boleh ubah. Lepas tu pengguna input, kemudian proses, apa yang kita nak keluarkan tu proses, dan kemudian output. Output tu kita print. Okay, so ijtihad pi equal berapa ke, jejari sama dengan berapa ke. Okay, katalah pengguna perlu masukkan. So jejari, float, input, masukkan apa. Okay, kemudian kira luas pi darab jejari, darab jejari. Kemudian barulah kita keluarkan sebagai output dengan perkataan print. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. So saya nak semua orang buka kamera. Saya nak tengok muka semua orang, tidur ke? Ke sama baring ke? Okay, semua orang buka kamera. Saya nak tengok. Yang tak boleh tak apa. Yang tak boleh tak apa. Yang lain tolong masukkan. Saya nak tengok. Eh, buka kamera lah. Cepat. 33 orang je hari ni. 32. Cepat, saya nak screenshot je. Lepas tu dah. Cepat. 5 minit je buka. Cepat semua orang buka. Banyaklah anxiety. Cepat. Fahir Hadi buka. Nurin. Siapa lagi? 32K. Syamimi. Siapa lagi? Hakimi. Cepat buka. Nadine. Satin. Sarah. Cepat on camera. Saya nak ambil gambar dulu. Saya nak screenshot. Sekejap je. Lain. Cepat. Hadi je dah buka. Yang lain. Eh, cepat kelas. Cikgu nak ambil gambar ni.
Okay, Nadine dah lain. Cepat Hadi buka dulu Hadi, belum. Kian, Jajik, Nurin, Fatin, Cundai, cepat. Kimi dah lagi. Yang lain cepat. Lagi, cepat baru tiga orang je buka tu, lagi. Susahnya masing-masing. Pak, cikgu nak ambil gambar ni. Okay, sekejap. Jangan tutup dulu. Okay. Sekejap. Sekejap. Okay kelas, itu sahaja untuk hari ni. So jumpa lagi untuk next kelas. So nanti next kelas saya akan buat, saya tengok dulu, mungkin saya akan buat untuk Google Classroom sahaja. Terima kasih semua, bye.